Assalamualaikum jamaah. Sebelum nonton ada baiknya kita subscribe dulu guys. Iya, karena subscribe gampang, tinggal pencet, nggak sulit, nggak ribet. Nggak ribet, buruan. Hitungan ketiga video kita mulai guys. 3, 2, 1. Selamat nonton jamaah. Il momento perfecto della playa. The perfect moment of the beach. Apa tuh mister artinya? Momen yang sangat sempurna ketika di pantai. Iya. Kita sudah di kapal nih guys. Kapalnya begini sederhana, dari kapal kayu. Ini kita dari penyeberangan Morangke. Lihat deh kapalnya guys, ini ada ininya nih. Jadi kata abangnya kalau kapal tenggelam pakai ini guys. Jadi semua yang harus pakai. Kalau abang yang tenggelam pakai apa? Abangnya harus pakai ini juga. Iya, pokoknya semua harus pakai ini kata abangnya. Saya enggak tanggung jawab kalau enggak pakai ini. Jadi abangnya tuh udah pikirannya udah tenggelam kapalnya, guys. Negatif abangnya. Katanya suruh pakai ini, yang enggak pakai saya enggak tanggung jawab. Waduh. Saya udah pikirnya, wah ini kayak berenang nih kita nih. Koper-koper gimana nih? Ya udah guys, enggak apa-apa kita pakai, guys. Nanti aja pas udah mau jalan nih, belum jalan nih, udah saya siapin. Ini punya saya. Ini punya teman. Nah, ada perwitannya, bisa kecebur, nggak bisa berenang, bisa. Tolong. Tolong yang lain pada pakai semua. Bisa dilihat yang belakang udah pada pakai. Ini kita mau berenang guys. Gue pakai juga deh. Snorkeling. Ibu-ibu udah pada pakai semua. Ibu-ibu bisa lihat ya guys. Bisa lihat ya. Ibu-ibu sudah pakai, itu yang di belakang sana pakai semua. Bapak-bapak, persiapan mau snorkeling bro. Jadi kata abangnya, yang nggak pakai saya nggak tanggung jawab. Lah abang-abangnya. Tuh semua udah pada pakai semua, pakai kampung semua. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voilà, Tino. Baru bangun langsung. Iya. Tadi di kapalnya mabuk, goyang-goyang, aduh. Emang maunya yang diem kapalnya? Kayak motor lah, paling enggak, aduh. Bang, ini apa namanya? Ini namanya bentor. Bentor? Iya, di sini wisatanya Pulau Tidung ini ya kayak gini. Oh gitu? Iya, makanya bentor. Jadi kemana-mana harus pakai bentor. Oh gitu, ya.
nomor 7 dan 8. Jadi ini homestay-nya ini dari pintu nih buka langsung laut. Nanti malam kita bakar-bakar di sini. Tuh Kak, jam tamu-tamu datang. Eh? Tuh tamu datang ke naik beca. Halo Mister. Halo Mister. Halo. Hello. How are you? Fine, thanks. How you do? I'm good. Oh. Anak kita masih tidur ente. Hah? Mantap. Ayo kita ini. Yang sih jalan. Dipanggil sama jembatan cinta, Beb. Awak es kelapanya aja, kelapa hijaunya otak-otak. Beb. Ayo, Gung. Ayo. Ah, tunggu depan ya. Sini dah. Tuh megangnya enak. Guys. Mendadak ada yang itu sih, ada yang minta foto sama dia. Enggak, kakak juga tadi sebelumnya. Oh iya. Sekarang kita mau ke belum pembukaan, kita pembukaan dulu. Okay. Assalamualaikum, ahlan-wasalan di jamaah. Nah, sekarang kita dari Pulau Tidung, sekarang udah jam 4 sore. Kita mau jembatan cinta. Jembatan cinta. Iklan, ada orang baru bangun. Ayo langsung bareng ya. Ahlan nih. Ayo udah siap semua? Sendiri guys, dia yang digas, dia mau yang ini, cuma ada satu doang, dahsyat rezekinya guys. Ayo, saya motor lah kak besok kak. Apa? Saya motor. Saya motor. Abis ini enggak, abis ini. Emang ada saya motor? Ada, sini. Nanti saya motor. Oke. Okay. Terus nanti sepedanya tinggalin aja di sana, nggak apa-apa. Enak. Iya nggak apa-apa beneran. Tadi kata orangnya balikin ke sini lagi. Oh gitu, oh gitu. انا بحر عليا وانت يا هلا منديرك بعيدة ما نبكي عليك نظلمي مولا القوم زين بديتي 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 Hari Yeah.
ngenjot lagi sunset beb. Ngenjot agak jauh lagi. Sunsetnya aja suruh kemari. Dalam jualan gitu. Bisa enggak? Enggak, sunsetnya aja suruh kemari ya. Lo kenapa kesini? Apa? Sunset di mana? Jembatan alay mah? Jadi jembatan alay. Ya enggak, buat yang hawi-hawian. Yang lain kan kakak nanyain siap ngejot lagi. Kamu siap enggak ngejot lagi? Dia doang paling enak, guys. Iya dong, paling enak dia doang, Sabtu. Baru nyampe kita pindah tempat. Ayo. Siap, siap ngejot lagi. Siap. Ayo. Ini udah nyampe di sunset. Gimana? Ya, masya Allah, mataharinya bagus banget. Bagus ya? Kita lihat yuk. Wow. Ya, tapi jangan sampai ini sekarang kita di Pulau Tidung itu di ujungnya. Di ujung itu ada sunset, kayak tempat untuk lihat matahari terbenam gitu. Kita datang pas banget lagi. Pas banget mau tenggelam, jadi ya telat sedikit sih karena jauh terus juga pertama kita ke jembatan cinta dulu, abis itu baru kemari. Jauh banget. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita tahu ujungnya Pulau Tidung tuh untuk lihat sunsetnya tuh di sini. Keren-keren tuh, banyak pohon-pohon gini, bisa lihat tuh. Pohon-pohon kayak penuh artistik banget. Situ juga. Satu lagi. Keren banget. Oke, kita mau ngopi-ngopi dulu situ sama minum-minum kelapa. Punya motor dua, iya gitu. Tetangga apa kalau dua aja kuncinya tuh, saya mau pergi ke Jakarta, taruh aja pelabuhan kuncinya antar itu. Nunggu kelapanya. Itu kelapanya lagi aman. Ya, alhamdulillah pulau mah. Buat nambah ion yang udah hilang, kita minum kelapa. Masih ion. Kayak pemain bulu tangkis pakai ion. Mantap. Abang siapa namanya nih, Bang? Dadang. Bang Dadang. Dadang jangan berdadang. Pak. Orang Kerawang deh. Oh, udah enggak usah dipukulin, biarin. Udah, tahan, Bang. Sering kepadang periaman, Pak Ijo. Agak keras deh. Wes, sip, enggak apa-apa. Ini kelapa muda apa kelapa hijau? Muda. Oh,
sekarang kita lagi bakar-bakar ikan. Dah. Lagi dibakar, coba di shoot dah bumbunya. Bumbu kunyit ya nih, Pak. Kunyit. Ini ada ikan apa tadi, Pak? Kerapu. Ikan kerapu sama ikan tenggiri. Ikan kerapu sama ikan tenggiri. Oke, jamaah, kita makan dulu, makan malam. Asya, asya. Cukup, Beb? Cukup. Cukup. Dah, dah, apa jamaah? Ane mau makan dulu, mau khusyuk. Tolong kamera di nonaktifkan dulu ya. Kita mau makan, makan. Cuci tangan. Udah nyampe di Pulau Air. Alhamdulillah kita udah nyampe di Pulau Air. Di belakang sini Pulau Air. Nah, di bawah ini udah banyak banget terumbu karang. Kalau bisa dilihat karena airnya jernih banget. Enggak, jadi di Bali gimana, Beb? Ada jual-jual apa sih? Oh, di Bali begini. Jadi di Bali waktu itu gue ke toko souvenir. Terus gue lihat banyak apa namanya? Gigi ikan hiu dibikin kalung. Buat kalung. Buat kalung. Ya gue sempat beli sih satu piece gitu. Keren. Itu satu etalase tuh isinya gigi ikan hiu semuanya. Terus gue di situ berpikir gitu kan, kalau kita lagi berenang di pantai-pantai Bali tuh, kayaknya kalau kita ketemu ikan hiu kita nggak perlu takut deh. Soalnya menurut gue setelah gue analisa dari itu, sebagian besar hiu-hiu yang ada di Bali itu ompong semuanya, karena giginya dibuat souvenir.